Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Parewa Official. Hari ini saya berada di Terminal Regional Daya Kota Makassar, tepatnya di Ruang Tunggu. Dan kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Makassar ke Palu dengan menaiki bus Katulistiwa Trans kelas sleeper ya. Teman-teman, sebelum nonton video saya perjalanan ke Palu, mohon supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan tentunya di share. Let's go. Nah, kita di sana masuk ya teman-teman, dan bayar retribusi Rp3.000. Setelah saya melapor tadi di loketnya, akhirnya saya dapat tiket seperti ini ya. Sebetulnya sih ada yang di print, hanya saja di loketnya sini tidak bisa nge-print yang online ya, sehingga saya dikasih yang manual seperti ini. Oke teman-teman, dan seperti ini ya suasana di Terminal Daya Kota Makassar. Jam 16:38 di tiketnya sih jam 17 berangkat ya. Kita tunggu saja dulu ya. Oh ya, di sana sudah ada Adi Putra ya. Tujuannya ke Morowali. Dan juga Bintang Asri sepertinya juga ke Morowali ya. Sana sudah berangkat teman-teman. Tuh. Nah, kita lihat di sana tuh Adi Putra sudah berangkat ya. Sana juga sudah ada Borlindo nickname Kapela, ini sepertinya ke Palu ya teman-teman. Wow, ada lagi sana ya. Jadi hari ini sudah ada dua unit yang lewat milik PO Bus Borlindo. Nah, di sana ada lagi ya, Borlindo lewat teman-teman. Sekarang sudah jam 17:25. Adi Putra tujuan ke Morowali sudah berangkat ya. Dan ini tidak lama menunggu teman-teman, karena sepertinya tidak banyak penumpangnya naik di sini ya. Sekarang jam 17:30, kelas luxury-nya ini sudah masuk ya. Dan untuk yang sleeper belum teman-teman. Sepertinya tidak lama lagi juga tiba di terminal. Kalau yang ini julukannya Fairmont, body SR3 XHD Prime dari karoseri Laksana, pakai sasis Mercedes-Benz 1626. Jadi seperti ini ya teman-teman, sekarang yang kelas luxury-nya ini sementara proses menaikkan penumpang. Sana Bintang Asri ke Morowali atau ke Mamuju ya, juga sudah ada teman-teman. Madinah Trust juga sudah masuk ke terminal ya teman-teman di sana, dan sepertinya langsung berangkat ya. Ini ke Morowali teman-teman.
Di sana ada pada ID ya, tujuan Malili. Remaja Jaya juga sudah masuk ke terminal ya teman-teman. Sana tuh. Kalau yang ini ke Mangkutana ya. Wow, ini premium teman-teman. Mercedes-Benz O500 RS 1836. Juga Bintan Sahira. Kalau yang ini kelas sleeper ya. Suruh apa ini teman-teman? Ini the space pod. Zero gravity. Neo Trans. Kalau yang ini tujuan ke Palu ya teman-teman. Juga sudah tiba di terminal ya, dan sekarang sudah di shelter ya. Nah ini nih Megamas. Wow, juga di sana ada Berlindo ya teman-teman. Ternyata di belakangnya ini ya teman-teman. Nah ya, jam 17 lewat 43 menit juga akhirnya bus yang akan saya naiki ke Palu tiba ya di terminal teman-teman. Nah ini busnya ya teman-teman, julukan Hilton, milik PO Bus Katulistiwa Trans, tujuan ke Palu. Dan bus ini yang akan saya naiki ke Palu. Busnya ini dengan bodi Legacy SR3 Ultimate Air, sasis Inno RM280 ABS. Kalau yang ini kelas Sultan ya, atau kelas VIP sleeper ya teman-teman. Di bagian belakang seperti ini ya teman-teman, keren nih. Legacy SR3 Ultimate Air milik PO Bus Katulistiwa Trans dari karoseri Laksana. Nah, naik di busnya ini ada tulisan sepatu atau sendal harap dilepas. Wah, ini dilepas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini interior milik PO Bus Katulistiwa Trans, julukan Hilton, tujuan Palu Makassar atau Makassar Palu. Jumlah seat 22, konfigurasi 11 dan bertingkat ya. Nah, kita lihat kas dari Laksana itu atau Legacy SR3 Suite Class. Ini ornamennya nih, keren ya. Dan juga ada tumpuan kaki bagi penumpang yang di atas. Selain itu ada juga pegangan tangan seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Tuh. Dekat pintu bagian belakang juga terdapat dua seat seperti ini ya. Ini sepertinya opsional teman-teman. Jika misalkan masih ada penumpang dan mau duduk di kursi seperti ini, boleh nih. Kalau yang di sana itu untuk kru yang istirahat ya. Sekarang sudah di
dalam kabin penumpang, dan di sini ada kaput seperti ini ya, dan ini untuk hiburan teman-teman. Juga ada selimut, bantal, sana juga ada guling ya. Selain itu ada pula cup holder nih, itu menyimpan air mineral ya, botol air mineral maksud saya, dan ini bisa juga nyimpan HP di sini teman-teman. Selain itu ini kita bisa, maaf, ini bisa kita buka ya. Keras juga nih. Nah, ini untuk menyimpan alas kaki, sepatu maupun sendal di sini. Ini ada port USB untuk ngecas HP ya. Dan ini ada gorden teman-teman. Kita lihat loper aslinya seperti ini ya. Ini model terbaru dari Legacy SR3 Laksana. Kalau dibuka seperti ini teman-teman ya. Dan kalau mau ditutup ke sini kelihatan ya. Tuh hembusan udara AC-nya seperti ini. Ini ada lampu baca atau lampu kabin ya. Di sini juga ini ada port USB dan model Type-C juga di sini ada. Tuh. Sehingga nantinya teman-teman bisa ngecas HP ya sepanjang perjalanan. Nah, sekarang dicek dulu penumpangnya ya. Di sana kru dari Katulistiwa Trans sedang ngecek penumpang yang sudah naik di bus. Nah, seperti ini ya kabin penumpangnya. Nah, sekarang jam 18:01, ini busnya diberangkatkan dari terminal regional Daya Kota Makassar teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan ini sekarang sudah keluar dari terminal ya. Ini yang Bintan Timur ke Malili lewat sini ya. Ini baru masuk ke terminal teman-teman. Sekarang kita sudah berada di jalan Perintis ya, dan baru saja keluar dari terminal teman-teman. Ini sudah jam 18:05. Nah, mode malamnya seperti ini ya. Ini lampu tidurnya teman-teman ya, ini nyala. Apakah masih nyala yang lampu ruangan? Oh, ternyata sudah tidak nyala lagi ya.
Ini sekarang masih di Jalan Perintis, teman-teman, Kota Makassar. Sekarang berubah lagi ya. Inilah kelebihan atau khas dari Legalike milik Laksana ya, teman-teman. Bisa diubah-ubah nih warna lampunya ini. Jam 18 lewat 17 menit. Ini sekarang kita sudah di Simpang 5 Bandar Udara Sultan Hasanuddin ya, teman-teman. Dan ini sudah masuk perbatasan antara Makassar dengan Maros. Nah, kita ini lewat bawah ya, teman-teman. Sekarang ini di terowongan, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah di wilayah Maros ya. Keren ya. Ini lampu variasi atau Legalike dari Laksana ini setiap saat dan bisa juga diatur di depan ya. Berubah warnanya ini ya. Keren. Nah, seperti ini suasana di daerah Maros, teman-teman. Jadi yang dari arah sana itu menuju ke kota dan sekarang kita baru saja keluar dari Kota Makassar dan saat ini berada di wilayah Kabupaten Maros. Sekarang jam 18.35 sudah berada di Kota Maros, teman-teman. Ini macet juga ya, teman-teman. Jadi saya informasikan lagi bahwa kendaraan ini kebanyakan itu mengarah ke Makassar ya. Wih. Nah,
karena ini hari Ahad atau Minggu teman-teman, sehingga banyak yang kemarinnya balik ke daerah atau pulang kampung, sekarang kembali ke Makassar ya. Ih, banyak sekali ya ini. Jarang-jarang ya seperti ini. Jam 18 lewat 43 menit. Sekarang kita sudah melewati kota Maros ya. Nah ini ya, seperti ini teman-teman. Suasana di malam hari di daerah Maros. Sekarang jam 18.47 ya. Nih teman-teman, sehingga di, nah ini ada di samping kita ini Fairmont, dan di sana ada Remaja Jaya. Sekarang jam 19 lewat 9 menit. Busnya lanjut ya. Ini di Roti Maros Atira. Daerah Maros ini teman-teman. Jadi saat ini busnya lanjut ya. Dan ini salah satu krunya yang mengecek setiap penumpang apakah sudah ada semua atau belum. Karena penumpangnya sudah naik semua, sekarang lanjut perjalanan ya. Juga ya downloadnya teman-teman. Sekarang jam 19 lewat 28 menit, sudah di wilayah Kabupaten Pangkep ya.
Dan seperti ini di kota Kabupaten Bangkep. Nah, sekarang ini jam 19.31 menit, masih di wilayah kota Kabupaten Bangkep ya. Keren juga ya, di sini tempat nongkrong muda-mudi di wilayah kota Kabupaten Bangkep. Dan tadi baru-baru lewat ya, ini ada pada ini dan Bintang Timur. Yang pertama tadi itu Madinah Trans. Kalau ini truk ini, wow, full ini barang-barangnya.
jam 19:36. Sekarang kita sudah keluar dari wilayah kota Kabupaten Pangkep ya. Jam 19:47. Ini masih di daerah Pangkep ya, atau Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Ini sudah mulai gelap-gelap ini. Sana banyak kontainer nih teman-teman, yang sepertinya ada kendala ya. Sini pekan lalu saya pernah makan sini ya. Keren situ, enak.
perlu juga hati-hati ya teman-teman, karena tuh banyak yang dilubangi ya. Sekarang jam 20 lewat 7 menit, sudah masuk wilayah Kabupaten Baru ya, dan tadi baru saja lewat perbatasan antara Kabupaten Pangkep dengan Kabupaten Baru, dan sekarang ini sudah di wilayah Kabupaten Baru ya.
sekarang jam 20 lewat 24 menit. Masih di wilayah Kabupaten Baru ya. Dan ini tidak lama lagi sampai di wilayah kotanya. Sekarang kita sudah masuk wilayah kota di Kabupaten Baru. Seperti inilah suasana jalan poros wilayah Kabupaten Baru. Sekarang jam 21 lewat 2 menit. Ini singgah makan malam ya, teman-teman. Wow,
Nah ini sekarang jam 21 lewat 3 menit ya. Kita singgah makan dulu di daerah Baru. Kita tunggu nih. Makan malam. Tuh, sudah dipanggil makan malam nih. Baru. Sekarang jam 21 lewat 9 menit di daerah Baru, kita singgah makan ya teman-teman. Nah di sana para krunya ya. Terus seperti ini ya rumah makan di daerah Baru. Saya kurang tahu juga ya teman-teman, ini daerah apa namanya, tapi sebentar saya cari tahu ya. Tadi saya sudah pesan lalapan ya. Dan di sini ada keripik ya, bebek ini. Tadi saya sudah pesan lalapan dan ini sementara menunggu ya. Nah, sekarang sudah datang nih pesanan saya. Ini ada apa ini? Ayam goreng, juga ada sate, sup, dan tentunya nasi ya. Oke, mari makan teman-teman. Setelah makan baru saya perhatikan ya, ternyata nama daerah ini namanya Jalange, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Wah, di sini ya teman-teman. Sudah makan, ya bayar dulu ya. Di sini kasirnya, dan juga teman-teman jika ingin beli keripik-keripik di sini juga ada ya. Boleh nih. Saya tunggu saja dulu kasirnya. Sana masih melayani ya. Sekarang jam 21 lewat 43 menit. Busnya lanjut berangkat ke Palu ya. Sekarang ini sudah selesai makan malam di daerah Baru dan saatnya melanjutkan perjalanan menuju ke Palu. Dan sekarang ini sudah jam 21 lewat 43 menit. Seperti ini ya suasana di daerah Kabupaten Baru. Jam 21 lewat 54 menit. Sekarang kita sudah berada di Kota Parepare, teman-teman.
Nah, sekarang ini kita diarahkan masuk ke dalam terminal Lumpue. Ini ya. Jam 21 lewat 55 menit. Keren ya. Ini terminalnya teman-teman. Tuh. Selamat datang di Terminal Lumpue. Jadi sekarang ini kru melapor ya, melaporkan berapa jumlah penumpang, tujuannya kemana, dan kode atau plat nomor nopol dari busnya ini berapa. Nah, sekarang kita langsung keluar teman-teman, karena busnya ini hanya masuk melapor saja ya. Nah, ini kita sudah keluar dari terminal Lumpue, Kota Parepare. Lanjut perjalanan ke Palu ya. Nah, ini teman-teman, busnya ini sudah masuk ke jalan poros. Nah, di sana ada beberapa petugas ya teman-teman, yang sedang mengarahkan kendaraan. Jam 21 lewat 59 menit, kita sudah meninggalkan Terminal Lumpue, Kota Parepare ya.